الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Kitab Pati Paridah muka surat 67 baris yang kelima daripada atas. Muka surat 67 baris yang kelima daripada atas. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Makhluk kesemuanya, kesemua makhluk binasa. Itu tajuk dia. Makhluk kesemuanya, kesemua makhluk binasa. Makhluk ni bahasa Arab lah. Makhluk ni isim maf'ul yang dijadikan oleh Allah. Khaliq isim fa'il yang menjadikan ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk ma khalaqahullah, barang yang menjadi akan dia akan barang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makhluk. Tapi makhluk ni jadi bahasa Malaysia tau. Makhluk Allah, makhluk Allah. Ha, tu. Jadi bahasa Melayu lah makhluk ni. Kadang-kadang makhluk ni pergi kepada makhluk asing. Makhluk asing. Alien apa tu? Makhluk asing. Jadi makhluk ni barang yang menjadi akan dia akan barang oleh Allah. Yang mana makhluk ni baharu, asalnya tiada. Allah mengadakan. Yang asalnya tiada, Allah mengadakan. Mana ada harus sahaja. Barang yang ada permulaan akan ada kesudahan. Yang tiada permulaan zat dan sifat Allah, tiada kesudahan. Yang tiada permulaan zat dan sifat Allah, maka tiada kesudahan. Sebab adanya ada yang wajib, tidak terima tiada sama sekali. Ada yang ada permulaan, kemudian jadi ada, maka ada kesudahan. Sebab adanya ada yang ada yang harus, bukan ada yang wajib. Sebab sebelum tu tiada, jadi ada. Diadakan oleh Allah, Allah yang jadikan. Jadi makhluk yang Allah jadikan ni kesemuanya binasa. Tu tajuk dia. Wajib kita i'tiqad. Ini nak pergi kepada bicara bab perkara yang wajib kita imani selepas daripada mati. Hak rukun iman yang kelima. Tapi sebelum tu dia bicara hak makhluk-makhluk kesemua ni binasa. Tapi lepas tu bicara hak perkara yang wajib kita imani yang berlaku selepas daripada mati. Wajib kita ni tiap-tiap mukallaf i'tiqad. I'tiqad ni berpegang di hati. I'tiqad ni pegang di hatilah.
I'tiqad ni sipu di hati. Pegang kejap di hati, sipu di hati. Bahawasanya yang lain daripada zat Allah dan sifatnya sifat Allah, yang lain daripada Allah tu semuanya, kesemuanya binasa. Melainkan 10 perkara. Wajib kita i'tiqad, berpegang di akidah kita ni, bahawasanya yang lain daripada zat Allah dan sifatnya sifat Allah, yang lain daripada zat Allah dan sifat Allah. Mana yang lain? Makhluklah. Yang lain daripada zat Allah yang qadim, yang lain daripada sifat-sifat Allah yang qadimah. Apa yang lain daripada Allah dan zat Allah dan sifat Allah? Ha, makhluk tu yang lain tu. Binasa sekaliannya. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Sekalian perkara binasa melainkan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Kullu man alaiha fan, tiap-tiap ada atas muka bumi ni binasa belaka. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram, yang kekalnya adalah zat Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib kita i'tiqad yang lain daripada zat Allah, yang lain daripada sifat Allah, kesemuanya binasa. Melainkan 10 perkara. Ini ada istisna, pengecualian. 10 perkara ni tidak binasa kerana Allah yang jadikan tidak binasa. 10 perkara ni. Semua perkara binasa. Kemudian datang pula dalil-dalil yang lain, ada 10 perkara yang tidak dibinasakan oleh Allah. Ada pengecualian dia. Jadi 10 perkara ni kekal. 10 perkara ni kekal. Tapi 10 perkara ni kekal disebut dalam Quran dan hadis lah. Tapi kekal 10 perkara ni, kekal dipanggil kekal muqayyad. Kekal dengan sebab Tuhan perkekalkan, ditaksiskan, ditentukan kekal ni kerana Allah yang perkekalkan. Jadi kekal 10 perkara ni bukan sebagaimana kekal zat Allah, kekal sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kekal yang hakiki. 10 perkara ni kekal, kekal idhafi, kekal muqayyad, dikekalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 10 perkara ni, 10 perkara ni dikekalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mana 10 perkara yang dikecualikan oleh Allah, yang dikekalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Satu, ruh. Ruh dikekalkan oleh Allah. Cuma ruh ni dipisahkan daripada badan sahaja. Maka badan, jasad pun mati. Ruh tidak mati. Yang matinya zat badan tu mati. Zat ruh, ruh tu satu zat. Zat ruh dikekalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma keluar daripada badan, maka badan pun mati. Keluar melalui ubung-ubung lah, keluar dari badan ni. Selepas dikeluarkan daripada badan, maka
selepas dikebumikan, maka roh tu akan dikembalikan semula. Di alam barzah, persoalan mukanaki kena kepada roh dan jasad. Nikmat di alam barzah dinikmati oleh roh dan jasad. Sesaan di alam barzah, sesaan kena kepada roh dan jasad. Dua-dua kena. Sebab roh akan dikembalikan di alam barzah. Pindah ceritanya, roh dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkaitan dengan ruh ni, ini adalah pekerjaan urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yas'alunaka 'ani ruh, lagi akan bertanya akan engkau ya Muhammad daripada ruh. Kuli ruhu min amri rabbi, jawab alimu ya Muhammad, bermula ruh daripada pekerjaan Tuhanku. Itu yang pertama. Yang kedua, ajbuz zanab. Yang kedua, ajbuz zanab. Ajbuz zanab ni dia ajbuz zanab, ajbuz zanab ni satu tulang yang amat kecil. Kecil sebesar biji sawi. Kalau kecil sebesar biji sawi lah, halus. Tempat duduk ajbuz zanab ni di hujung tulang belakang. Di hujung tulang belakang. Yang mana ajbuz zanab ni hanya ada pada manusia. Ajbuz zanab ni dikekalkan oleh Allah. Dan daripada ajbuz zanab ni dijadikan akan manusia pada hari kiamah sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Bukhari Muslim. Laisa minal insani syai'un illa azman wahidan minhu khuliqal khalqu yaumal qiyamah. Ini akan dijadikan daripada ajbuz zanab pada hari kiamah. Dia ada di penghujung tulang belakang. Di penghujung tulang belakang. Yang mana ajbuz zanab ni, kalaulah seseorang tu atas dunia jasadnya dibakar dengan api yang kepanasan dia tinggi. Api yang kepanasan dia tinggi. Maknanya jasad tu tak ada jadi apa dah. Jasad tu mana licin lah, licin. Licin. Api yang digunakan tu memang api yang sangat kuat. Hilang jasad. Hancur, hanguh lah hanguh. Hanguh, licin. Tak ada sikit abuk pun. Ajbuz zanab tetap dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pelumat macam mana pun jasad masih hancur lebur, licin. Mana kalau kata kena bung contohnya. Kena bung tu kok, dia ke bawa bung ke contohnya. Hak bung diri tu lah. Mana bung yang dibawa tu memang hak kuat. Licin tak ada. Tapi ajbuz zanab tetap dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirah. Manusia dijadikan kembali daripada ajbuz zanab. Daripada ajbuz zanab tadilah Allah Ta'ala jadikan manusia kembali pada hari kiamat. Itu ajbuz zanab. Allah. Oh, ada cerita bawah tu. Ada cerita bawah. Saya tengok kitab Faridah. Kitab Faridah dia ada buat nota kaki luar. Saya pun baca luar. Dalam parti Faridah ada dah ni. Betul ke supaya saya baca tadi? Dan sekarang ni, saya tengok Faridah saya belajar. Oh, parti Faridah saya belajar. Dalam Faridah, ajbuz zanab dia ada buat nota kaki, ditulis luar. Saya baca luar tadi tu.
Bukan baca hura. Ada dalam parti-parti ni. Dan ajuzanak iaitu. Dalam paridah tak ada ni. Dalam paridah ada di nota kaki di luar. Dalam paridah. Dalam parti di ubud dalam. Iaitu ia cakap ajuzanak tulang yang kecil sebesar biji sawi di hujung tulang belakang. Tertentu ia ajbu zanab dengan manusia. Tiada binasa ia ajbu zanab. Dan daripadanya, daripada ajbu zanab, dijadikan akan manusia semula pada hari kiamat, sebagai dinyatakan hadis Bukhari Muslim. Hak ni ni sepenuhnya hak nota kaki dalam kitab Faridatul Faraid. Tak terperasan pula sini didatangkan. Ini yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, badan anbiya, badan anbiya. Keempat, badan syuhada. Jadi jasad para-para nabi dan jasad para-para syuhada dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jasad para-para anbiya, bukan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja ni. Jasad para-para anbiya dan jasad para-para syuhada dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kemuliaan para-para anbiya, kerana kemuliaan para-para syuhada. Anbiya kemudian syuhada. Yang mana anbiya dan syuhada inilah pandangan muktamad yang langsung tidak kena persoalan barzah. Dua je, anbiya dan syuhada. Anbiya tahulah kedudukan para-para nabi. Nak cerita tingginya kedudukan para-para syuhada. Nanti akan bicara berkaitan dengan persoalan barzah. Ada pandangan banyak golongan-golongan yang dikecualikan daripada persoalan barzah. Tetapi pandangan yang muktamad yang dikecualikan daripada persoalan barzah adalah nabi-nabi dan orang yang mati syahid. Yang lain daripada tu kena persoalan barzah belaka. Sama ada ringan, sama ada ringan ataupun berat, tu je. Dia ada pandangan-pandangan mati hari Jumaat, mati beranak, mati wabak penyakit, orang yang mati ketika sakit mati dia baca Qul Huwallah 100 kali. Itu dia antara yang setengah pandangan menyatakan tak kena juga persoalan barzah. Tapi pandangan muktamad kena persoalan barzah, tapi persoalan yang ringan yang tidak kena langsung persoalan barzah adalah para-para anbiya dan para-para syuhada. Hak para-para anbiya ni tetap dah. Hak para-para syuhada ni tingginya kedudukan orang yang mati syahid. Siapa syuhada di sini? Orang yang mati syahid akhirah. Orang mati syahid dunia dan akhirah. Orang yang mati syahid dunia dan akhirah. Dia ada tiga mati syahid ni. Syahid dunia akhirah. Dunia sahaja. Akhirah sahaja. Tiga. Hak mati syahid akhirah saja ni. Contoh tadilah mati beranak. Hak tu mati syahid akhirah. Mati penyakit. Mati syahid akhirah. Yang jenazahnya wajib dimandikan, dikapankan, disembahyangkan. Apa dah ni? Dia panggil mati syahid akhirah. Mati syahid dunia macam mana pula? Mati syahid dunia, dia mati dalam peperangan untuk menegakkan agama Allah. Mati syahidlah dia hukum dunia. Jenazahnya tidak dimandikan, tidak disembahyangkan. Pada ni diharamkan mandi jenazah ni sebab dia mati syahid. Tapi dunia saja. Zahirnya dia mati dalam peperangan
untuk menegakkan agama Allah. Tapi niatnya tak betul. Niat dia nak dapat kebanggaan, riak. Akhirahnya neraka. Tapi hukum dunianya mati syahid. Maka jenazahnya haram dimandikan, disembahyangkan pun semualah. Sebab kita menghukum atas dunia. Dia dengan Allah Ta'ala ikhlas ke tak ikhlas, itu bukan urusan kita. Nabi SAW bersabda, umirtu an ahkuma bizawahir. Diperintah akan daku hukum hak zahir. Wallahu yatawala sarair. Hak dalam hati itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zahir dia mati dalam peperangan untuk menegakkan agama Allah, mati dia mati syahid dunia. Maka jenazahnya tidak dimandikan. Syahid dunia akhirah ni hak tadilah. Mati syahid dunia, mati dalam peperangan untuk menegakkan agama Allah dan hatinya ikhlas. Syahid dunia akhirah. Ha ni yang kita bicara ni. Bila sebut mati syahid, mati syahid dunia akhirat. Atas dunia dihukumkan mati syahid. Di sisi Allah, dia mati syahid. Sebab niat dia ikhlas. Bukan ada kerana tujuan yang lain. Ha, inilah. Ha, dapat kelebihan yang besar. Ini jasadnya tidak akan dibinasakan oleh Allah. Ha, tidak kena langsung persoalan barzah. Dapat bagi syafaat kepada 70 orang ahli keluarga. Ini. Hak syahid, dunia dan akhirah. Dapat bagi syafaat, pertolongan di hari akhirah, 70 orang ahli keluarga. Yang sepatutnya masuk neraka dengan syafaat pertolongan keluarga yang mati syahid tadi, 70 orang yang lain ahli keluarganya dapat masuk syurga juga. Nah, tapi syafaat-syafaat ni semua kepada orang mati dalam iman. Kalau orang mati kufur, Nabi SAW sendiri pun tidak dapat bagi syafaat. Yang dapat diberi syafaat ni orang yang mati dalam iman. Contohnya mak ayah, anak mati belum baligh. Maka anak yang belum baligh ni diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam syurga. Tapi mereka tak masuk syurga melainkan selepas ibu bapa mereka dimasukkan ke syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syafaat daripada anak yang mati kecil, mati sebelum balik. Maka mak ayahnya dapat syafaat daripada anak yang mati kecil tadi. Syaratnya mak ayah mati dalam iman. Nah, kalau mati dalam kufur, bukan kata anak kecil, bukan kata keluarga yang mati syahid, Nabi SAW sendiri pun tidak dapat bagi syafaat kepada orang yang mati kafir. Syaratnya mati dalam iman. Dosanya banyak. Kalau kira dengan dosa dia, kena masuklah ke jahannam dahulu. Syurga tetap syurgalah sebab dia mati dalam iman. Tapi syurganya kemudianlah. Selepas dibakar dalam neraka jahannam dahulu dengan dosa yang banyak. Ha, dengan syafaat tadi ni, dia dapat masuk syurga direct tanpa masuklah ke jahannam. Tanpa syafaat ni pun dia dapat masuk syurga juga. Tapi kena masuk neraka dulu. Ha, dengan syafaat ni selamat daripada neraka jahannam. Tapi syaratnya, yang mati dalam iman sahaja dapat diberi syafaat. Jadi ini kelebihan orang yang mati syahid. Anbiya syuhada. Anbiya syuhada. Para-para Nabi tu jelah lah. Hani hak para-para syuhada, orang yang mati syahid. Lima.
Arasy. Yang kelima. Lima ke yang kelima kita nak baca eh? Lima gitu dah. Sebab dia tulis lima gitu. Kita biasanya yang kelima. Dah ditulis lima. Lima Arasy. Arasy dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Arasy ni satu jisim yang besar yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan nur. Yang mana arah ni melingkungi satu alam. Jadi seolah-olah arasy ni umpama bumbung alam lah dah. Umpama bumbung alam. Yang mana arasy ni di melingkungi alam. Jadi macam bumbung. Yang mana arah ni makhluk Allah yang paling besar. Yang mana arah ni nak banding dengan bumi. Arasy nak banding dengan bumi ni. Arah ni umpama padang yang luas. Bumi ni umpama umpama satu benda yang halus. Umpama cincin di satu padang yang luas. Maknanya jumpa cari dak cincin tu di satu padang luas. Tak nampak eh. Ha tu bezanya arah dengan bumi ni. Makhluk Allah yang paling besar, yang mana arasy ni sebelum kiamat ada empat malaikat yang menanggungnya. Selepas daripada kiamat ditambah lagi empat malaikat. Jadi ada 8 malaikat yang menanggung akan arasy selepas daripada kiamat. Daripada kiamat ada 4 malaikat yang menanggung arasy.